memulai usaha ini tahun 2017. Ketika itu memang kondisi masih aman, belum masuk di masa pandemi. Alhamdulillah ketika itu juga usaha saya sudah berjalan dengan bagus, cukup lumayan. Kami punya 5 karyawan, tapi seiring datangnya pandemi, kami sempat terjun bebas ke bawah sampai akhirnya kami tutup selama kurang lebih 6 bulan. Setelah itu baru bangkit lagi tahun 2021 di sini. Jadi kurang lebih ini baru 1,5 tahun. Kemarin itu customer kami itu kebanyakan dari lembaga, misalnya sekolahan, terus instansi. Nah, ketika semua berhenti, tutup, otomatis tidak ada masukan, tidak ada yang pesan, tidak ada orderan, benar-benar sepi. Nah, itu memang tidak ada sama sekali. Jadi yang namanya kue kering di saat-saat Ramadan itu tidak pernah berhenti. Artinya justru grafiknya itu dari pandemi yang saya mengiranya itu orang tidak membeli kue kering, ternyata saat itu mereka justru banyak memesan untuk hampers. Jadi dari keluarganya yang jauh tidak pulang, tidak mudik, terus pesan ke sini, misalnya punya keluarga di Jogja, terus pesan di sini langsung kita kirim ke lokasinya langsung gitu. Kita kurang menguasai digital marketing aja ya mas, ya itu mungkin kalau bisa mungkin bisa lebih luas lagi jangkauannya, tapi itu pun termasuk yang sudah saya syukuri karena saya bandingkan dengan tahun sebelumnya yang tidak pandemi, tak justru malah lebih naik grafiknya seperti itu. Kurang lebih kalau dari sebelumnya kita cuman hanya 30-40 gitu. Itu 2 kali lipatnya mas, terus di ketika pandemi 2 kali lipatnya pas Ramadan. Kalau kue klasik itu tidak pernah mati, artinya customer tuh tetap mencari, tapi kalau kue-kue yang kekinian biasanya hanya ingin mencoba, setelah itu sudah gitu. Saya pernah soalnya nyoba di tahun keberapa itu saya bikin model-model macam-macam gitu, ya hanya segitu aja, setelah itu mereka ya tetap carinya ya tetap nastar yang cuma bulat dan kastengel yang cuma lonjong gitu. Nastar, kastengel, sagu keju. 3 itu selalu dari tahun ke tahun. Makanya saya bikin hampersnya saya namakan best seller. Jadi 3 itu, 3 produk itu.